Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Masjid Syekh Mahmudin Plaza Mulia Samarinda. Kami mendapati ada sesuatu yang baru, mereka menyebutnya namanya landasan suci. Landasan suci ini fungsinya untuk memastikan kaki jamaah baik masuk atau keluar dari area wudhu, khususnya telapak kakinya tetap suci, karena memang dikhawatirkan menginjak sesuatu yang mengakibatkan tidak sah wudhunya. Alat ini unik, tidak memakai listrik dan sifatnya juga knockdown, tinggal bongkar pasang, bisa dipasang di semua tempat. Dan alat ini bekerja dengan cara tinggal diinjak saja maka keluar air. Keluar air di kisi-kisinya yang sudah disiapkan oleh alat ini, dan cara kerjanya sederhana. Kita bisa lihat di sini ternyata cuma ada keran dan dua buah per. Alat ini bekerja ketika otomatis ada yang menginjak landasan suci ini, dan akan nutup otomatis ketika tidak ada yang menginjaknya, seperti ini contohnya. Nah, dan ketika ada yang injak, keran langsung otomatis kebuka lagi, sehingga kaki jamaah bisa dipastikan akan suci ketika melewati landasan suci ini. Kami terinspirasi untuk dan memohon kepada yang melihat video ini, bantu untuk membrokes kemana-mana, karena insya Allah ini alat bisa digunakan di semua masjid, di kampung Anda, di desa Anda, di kota Anda. Tidak pakai listrik, cukup konvensional, elevasi, dan ini mungkin biayanya estimasi kurang dari 5 juta sesuai dengan besaran area wudhu yang ingin dijadikan kepastian traffic jamaah untuk keluar masuk, sehingga kepastian kaki jamaah suci menjadi penting dan isu yang harus kita gerakkan kemana-mana, dibagi kepada semua takmir supaya kesadaran atas tanggung jawab kesucian jamaah, memastikan jamaah sholatnya tetap aman karena memang area wudhunya juga aman.